KPM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid dan juga para penonton? Cikgu harap hari ini masih lagi dalam keadaan yang sihat walafiat. Dan seperti biasa, cikgu nak ingatkan, jangan lupa untuk jaga kesihatan diri dan sentiasa jaga SOP supaya kita dapat lawan COVID-19 dan kita terus menang. Baik, murid-murid dan juga penonton yang cikgu kasih sekalian, hari ini bersama lagi dengan cikgu, Cikgu Muhammad Fazli bin Ahmad, Guru Bimbingan dan Kaunseling Kolej Tingkatan 6 Tunku Abdul Rahman Putra, Sabak Benam Selangor, nak cerita. Yang ni nak cerita juga hari ini. InsyaAllah nak cerita kepada murid-murid dan juga para penonton tentang bagaimana adab nak memilih kawan. Nak memilih kawan ni murid-murid dan juga para penonton, kena berhati-hati juga tau. Okey? Apabila nak pilih kawan ni, nanti mulalah. Kau ni baik sangat ke nak pilih kawan kan? Jadi murid-murid, sebenarnya memilih kawan ni penting supaya kita dapat mencorakkan ataupun kita dapat apa orang kata menentukan siapakah diri kita nanti. Berhati-hati apabila memilih kawan-kawan, kerana salah pilih kawan boleh menyebabkan kita tidak apa orang kata menjadi pelajar ataupun menjadi murid-murid yang mungkin ada sifat yang tidak baik pada diri kita. Okey, baik. Jadi murid-murid dan juga para penonton, cikgu nak kongsikan beberapa perkara mengenai adab memilih kawan-kawan. Okey, baik. Baik, yang pertama, kalau boleh, kalau dapat, murid-murid pilihlah kawan yang mampu membimbing kita ke arah kebaikan. Yang ni yang penting. Kalau kita rasa kita tak bagus, okey, kalau rasa kita tak okey, kita carilah kawan yang okey, sebab kawan-kawan ini kadang-kadang dia akan mempengaruhi diri kita, akan menjadi cermin kepada kita. Kita pun nak tengok kawan tu, kita bila kita pilih kawan, kita nak tengok macam mana sikap kawan kita. Jadi kita pilih kawan-kawan yang boleh memimpin dan boleh membimbing kita ke arah kebaikan. Kalau kita tengok murid-murid kalau kita tengok kita berkawan dengan murid-murid ataupun orang yang suka bercakap kasar. Apabila bercakap dengan cikgu tak bagus, cara bercakap cikgu tak ada adab, kasar dan sebagainya, lama kelamaan cikgu risau, murid-murid juga terpengaruh. Yang ni susah ni. Itu perkara yang tidak baik. Sebaliknya, kalaulah murid-murid memilih kawan yang baik, cakapnya lembut, lemah lembut, beradab sopan, kita pun mungkin insya-Allah akan terpengaruh juga dengan perkara yang baik. Bila sebut terpengaruh ni, kita rasa macam negatif sangat. Tetapi terpengaruh ni boleh pengaruh yang baik, boleh pengaruh yang tak baik. Jadi antara kawan yang bercakap kasar tadi dengan kawan yang bercakap sopan tadi, murid-murid nak pilih yang mana? Takkan nak pilih yang kasar kan? Mesti pilih kawan-kawan yang bercakap sopan, kerana apabila kita terpengaruh dengan kawan-kawan yang apa orang kata bercakap sopan dan sebagainya nanti, mungkin kita juga akan menjadi macam tu. Okey? Jadi kita ni daripada mungkin kita tak tahu macam mana nak bercakap dengan guru, nak bercakap dengan kawan-kawan, adab sopan tu kena jaga. Jadi kita dapat belajar daripada kawan kita yang mampu tadi, yang mampu membimbing kita ke arah kebaikan. Terusnya murid-murid, kita juga hendaklah mencari kawan ataupun berkawan dengan orang yang bertakwa dan beriman. Amboi, macam nak cari apa, macam nak jadi ustaz pula kan? Tapi sebenarnya bertakwa dan beriman ni murid-murid penting. Kalau yang Muslim, yang non-Muslim pun sama. Carilah kawan-kawan yang baik. Yang ini cikgu nak fokus pada kawan-kawan yang mampu memberi nasihat. Memberi nasihat ni tak semua kawan mampu tau. Contohnya, apabila kita berada dalam keadaan yang mana kita memerlukan pandangan, memerlukan nasihat. Kalau kawan-kawan tu kata, buatlah perkara yang tak baik, kita pun mungkin akan buat perkara yang tak baik. Okey, memberi nasihat. Apabila memberi nasihat ni, kita nak kena tengok nasihat yang macam mana kawan nak bagi. Contohnya, kalau katakan kita tak siap kerja sekolah, kita pun cari kawan. Macam mana nak bagi tahu kat cikgu ni, aku tak siap kerja sekolah? Kawan pun nasihat, kau cakap je dengan cikgu, memang aku malas nak buat. Nampak tak? Sebaliknya, kita carilah kawan yang mampu menasihati kita dengan baik. Apabila kita macam tadi kan, cikgu, saya tak siap kerja sekolah. Okey, macam mana nak buat ni? Apa kita tanya pendapat kawan?
Kawan kata, kamu cakaplah dengan cikgu baik-baik bahawa mungkin kamu ada masalah, mungkin ada perkara yang perlu didahulukan dahulu sebelum membuat kerja sekolah. Cakaplah baik-baik dengan cikgu. Kamu pun pergi jumpa cikgu, cakap, cikgu, saya sebenarnya memang tak mampu untuk siapkan kerja sekolah sebab ada perkara lain yang perlu saya buat. Jadi nampak tak dekat situ bezanya? Kawan yang menasihat kita untuk apa? Mungkin bercakap kasar dengan cikgu dengan kawan yang menasihati kita untuk kawan, cakap baik-baik dengan cikgu. Inilah pentingnya apabila kita memilih kawan yang ada iman dan takwa yang baik, yang tinggi, okey? Yang non-muslim pun sama, apabila katakan cari kawan tu, carilah kawan yang mampu memberikan nasihat-nasihat yang baik. Kawan-kawan yang memberikan nasihat yang baik ni adalah kawan yang terbaik, insyaAllah. Kawan yang terbaik. Jadi, murid-murid kena pastikan apabila memilih kawan itu, carilah kawan-kawan yang boleh, tadi kata cikgu kata apa? Boleh memberi nasihat. Itu keyword dia. Memberi nasihat yang baik. Seterusnya, murid-murid juga perlu memilih kawan yang ahlaknya baik. Yang ahlaknya baik. Kalau boleh, yang ahlaknya tidak baik itu, kita kalau boleh nasihat, nasihatlah. Kalau tak mampu untuk menasihat, kita hindari dulu. Okey? Sebab apa? Kalaulah kita ada kawan yang suka, apa orang kata, apabila tak ada guru, apabila tak ada PDPR dan sebagainya, dia ajak kita untuk buat perkara-perkara yang tidak baik ataupun tidak disukai oleh guru. Contohnya, apabila tak ada PDPR, kawan yang kita jadikan kawan baik ni tadi, jomlah kita main game, jomlah kita apa orang kata tengok movie dan sebagainya. Jadi kalau boleh, kawan-kawan yang macam ni, cuba kita jauhi ataupun cuba kita elakkan. Kita carilah kawan-kawan yang mana bila tak ada PDPR, contohnya tak ada PDPR, cikgu kata, "Oh, hari ni tak ada PDPR, kamu buatlah kerja kamu." Oh, kita ada kawan satu, jom kita buat group study. Nampak tak? Jom kita belajar. Kalau kita dah habis group study, kalau kita dah habis belajar, barulah kita main game, barulah kita tengok movie dan sebagainya. Jadi sebab itulah cikgu kata, apabila mencari kawan ini, kita nak pilih kawan ini, kita kena pastikan kawan kita itu mempunyai sikap yang baik, mempunyai akhlak yang baik, supaya apabila berlaku saja sesuatu, kawan-kawan kita yang baik ini juga akan mencadangkan perkara-perkara yang baik kepada kita. Ini sangat penting ya murid-murid, supaya nanti kita tak tersalah pilih kawan, kita dapat kawan yang terbaik, kita dapat kawan yang mampu mengajak kita untuk membuat perkara-perkara yang baik. Kerana apa? Kerana kita ni mudah terpengaruh dengan kawan. Kawan baik, kita pun buat perkara baik. Kawan tak baik, nanti kita buat perkara yang tak baik. Jadi kena hati-hati murid-murid. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik murid-murid, antara perkara yang paling berharga adalah ada orang yang mampu menegur kesilapan kita. Yang ni bukan senang tau murid-murid, apabila kita ada kawan yang mampu menegur kita apabila kita buat salah. Yang ni, bila kita buat salah ni, kadang-kadang kawan terus lari. Tak ada pun kawan. Kamu dah buat salah, kau tanggunglah sendiri. Kamu tanggunglah sendiri. Saya tak nak masuk campur. Tu ramai. Tetapi yang mana mampu untuk menegur kita, inilah contoh kawan yang menjadi pilihan sepatutnya kepada semua murid. Jadi sahabat yang baik ini adalah sahabat yang ikhlas tegur kesilapan kawan sekiranya kawan tu ada melakukan kesilapan. Sebagai contoh, cikgu nak bagi dalam kelas, contohnya tak kiralah secara PDPR ataupun secara kelas bersemuka. Contohnya lah kita ada terkasar bahasa dengan guru. Okey, jadi ada terkasar bahasa dengan guru. Guru pun marah dengan kita. Kamu ni tak patut cakap macam tu dengan saya. Macam-macam lah cikgu mungkin menegur ni untuk memberitahu kesalahan lah. Jadi kamu, guru kamu pun tegur kamu. Kemudian rakan-rakan yang lain, kawan-kawan yang lain pun buat tak tahu dengan kamu. Jadi ini salah satu masalahnya. Jadi kita kena cari satu kawan yang boleh menegur kita. Disebabkan kita buat silap tadi, okey tak apalah. Kawan kita tiba-tiba, kawan kita seorang ni datang, kita kena cari kawan yang macam tu lah. Kawan tu kata, okey sebenarnya apa yang kamu buat tadi memang betul. Cikgu tegur tu apa yang kamu buat salah, perkara yang salah yang kamu buat dalam kelas. Jadi cikgu memanglah kena tegur. Kalau cikgu tak tegur, maknanya cikgu membiarkan sahaja kamu membuat kesalahan. Jadi kawan yang macam ni, kalau ada murid-murid, kalau adalah kawan yang datang kepada kita selepas kita membuat kesalahan kepada orang lain,
Inilah contoh kawan yang perlu kita pilih untuk kita jadikan kawan baik kita. Yang ni. Jadi murid-murid, kalau ada kawan sebegini, pastikan kita ambil kawan ni sebagai kawan baik kita. Kerana apabila bersahabat ini, nak menegur kawan, nak bagi teguran, bukan mudah. Bukan mudah. Bukan senanglah dalam keadaan sekarang ni, kita nak cari kawan yang mampu untuk memberikan kita teguran. Okey? Yang mana mengajak kepada apa perkara-perkara yang tak baik ni memang ramai. Memang ramai yang nak ajak pada perkara yang tak baik. Tetapi kawan yang nak mengajak pada perkara kebaikan ni, mungkin ada dan kita juga kena pilih supaya kita dapat jadikan kawan kita ini sebagai kawan yang baik, kawan yang terbaik. Okey? Jadi kan, murid-murid, kalaulah kita juga kita pula nak jadi kawan baik kepada orang lain. Kalau kita mampu memberikan teguran itu, mungkin kawan kita tu pula yang akan pilih kita ni sebagai kawan baik. Okey? Jadi, boleh belajar, jumpalah dengan cikgu untuk bagaimana kita memberi teguran kepada kawan pula. Yang tu. Jumpalah guru-guru yang sesuai, guru bimbingan dan kaunseling, jumpa tanya. Cikgu, macam mana saya nak memberi teguran kepada kawan sekiranya kawan saya buat kesalahan supaya nanti manalah tahu kawan saya pilih saya sebagai kawan baik dia. Itu kan bonus. Jadi jumpalah cikgu kaunseling. Tanya dengan cikgu kaunseling bagaimana cara nak menjadi kawan yang terbaik kepada kawan. Nak belajar. Cikgu, saya datang hari ini saya nak belajar macam mana nak tegur kawan supaya nanti kawan-kawan saya pilih saya untuk menjadi kawan baik dia pula. Yang tu bonus untuk kamu sebenarnya. Jadi kena dapatkan ilmu itu, bagaimana cara nak menegur kawan, bagaimana cara kita nak jadi kawan yang terbaik untuk orang lain. Antara ciri-ciri kawan yang baik adalah kawan yang mampu untuk membantu ketika kita dalam kesempitan. Yang ni kan susah nak cari. Yang ni memang susah nak cari juga ni. Dalam keadaan sekarang ni kan. Okey, baik, cikgu nak cerita sikit. Dalam keadaan sekarang ni murid-murid, kita dalam berada dalam keadaan fasa pandemik COVID-19. Mungkin ada ibu bapa, keluarga yang kehilangan punca pendapatan dan sebagainya. Jadi ini antara masalah yang utama. Okey, baik. Jadi apabila kita nanti, kalau kita dalam PDPR mungkin okey. Apabila kita kembali ke sekolah nanti, kalaulah ibu bapa kita kehilangan pekerjaan dan sebagainya, dikurangkan gaji dan sebagainya, mungkin akan memberikan kesan kepada kita, mungkin akan memberikan kesan kepada kawan kita. Dulu mungkin boleh bawa duit belanja pergi sekolah banyak, mungkin dah dikurangkan dan sebagainya. Jadi kawanlah yang akan membantu nanti bila di sekolah. Okey, baik. Contohnya, kalau kita berada di sekolah, kalau yang macam ni cikgu nak cerita pasal pelajar yang mungkin dah berada di sekolah. Okey, nak pergi ke kantin nak makan tak ada duit. Nak pergi apa beli buku tak ada duit. Jadi kita ni sebagai kawan ataupun kita ni, kalaulah masalah tu berlaku pada kita, kita carilah kawan yang boleh membantu kita. Sekurang-kurangnya kalau kita tak mampu nak beritahu pada cikgu, cikgu saya ni sebenarnya ada masalah kewangan. Kita cari kawan yang mampu untuk bawa kita kepada guru. Yang ni. Jadi murid-murid, memilih kawan ni bukan saja waktu seronok. Waktu seronok ni memang ramai kawan boleh berkawan dengan kita. Yalah, waktu dalam keadaan kita seronok, mungkin kita banyak duit dan sebagainya, ramai kawan yang nak dekat dengan kita. Tapi apabila kita berada dalam kesempitan, dalam kesusahan, kawan-kawan masa inilah akan mungkin ada sebahagian atau sebilangan kawan yang akan lari. Yang akan lari daripada kita. Sebab, takkanlah aku nak kawan dengan orang yang susah kan? Nanti akan lagi menyusahkan diri kita. Baik, dalam keadaan macam ni murid-murid, kalau kita nak pilih kawan ataupun kawan nak memilih kita, biarlah kita ni mampu untuk membantu orang lain. Okey? Kalaulah kita tak mampu memberi bantuan kewangan, kita bantulah dari segi pertolongan. Pertolongan ni maksudnya tadi rujukan pada cikgu, rujukan pada apa orang lain yang mungkin boleh memberikan bantuan. Macam cikgu kata tadilah, sebab dalam fasa pandemik COVID-19 ini, ramai yang kehilangan kerja, ramai yang memerlukan bantuan. Jadi kita bolehlah panjangkan bantuan-bantuan itu untuk kita apa orang kata mendapatkan bantuan kepada rakan kita yang dalam kesusahan yang tadi. Jadi untuk memilih kawan ini juga, kita kena tengok, kita kena bantu kawan yang dalam kesusahan dan kawan itu juga perlu bantu kita, yang boleh bantu kita sekiranya kita tengah susah. Okey, jadi ini antara ciri pelajar yang baik, ciri kawan yang baik. Okey, ciri kawan yang perlu kita cari untuk menjadi kawan kita. Okey, kerana sahabat yang baik ini adalah sahabat yang tak sanggup nak tengok kawan dia dalam kesusahan. Ini penting. Yang ini penting. Sebab kawan yang tak sanggup tengok kawan lain susah, ini adalah ciri kawan yang perlu kita pilih. Tapi macam cikgu bagi tahu tadilah pada awalnya,
kawan kita seronok ni memang ramai. Kawan yang kita seronok bersukaria ni memang ramai. Tetapi kalau kita tengah sedih, kita tengah menangis, tengok berapa ramai kawan yang nak dekat dengan kita. Okey, berapa ramai yang kawan yang nak bantu kita. Ni kena tengok murid-murid. Jadi kita nak pilih kawan ni bukan sahaja kawan masa seronok, kawan masa susah juga kita perlu ada supaya kita dapat lebih tenang nanti. Sebab kita ni tak boleh hidup dalam keadaan kita seorangan, berseorangan kan. Kita perlu ada kawan yang mana boleh membantu kita sama ada kita dah tengah susah ataupun bersama kita sama ada kita tengah seronok. Didik TV KPM. TV KPM. Baik, selain daripada kita nak pilih kawan tadi, asyik kamu je pilih kawan, cuba kawan pula nak pilih kita. Bila kawan nak pilih kita ni macam mana? Bila kawan nak pilih kita ni, kita juga kena ada ciri-ciri yang cikgu sebutkan tadi. Kena jadi orang yang boleh membantu dalam kesusahan, kena ada akhlak yang baik, okey, kena beriman dan bertakwa dan sebagainya. Kerana apabila kawan nak memilih kita pula, kawan-kawan juga akan tengok perkara yang sama. Kawan-kawan juga akan tengok perkara yang sama, ada tak pada diri kita. Contohnya, murid-murid, kalau kawan kita tengah susah tadi kan, adakah kita pula membantu kawan? Adakah kita pula bawa kawan kita ni pergi berjumpa dengan guru bimbingan dan kaunseling? Jumpa dengan guru kebajikan dan sebagainya? Dekat sini kena tengok murid-murid. Perkara-perkara itu bukanlah hanya untuk orang lain yang cikgu sebutkan tadi. Perkara-perkara itu juga perlu ada pada diri kita. Kena tanamkan sifat-sifat itu. Kena tanamkan sifat menolong kepada diri kita. Bagaimana nak tanam, bagaimana nak menanamkan sifat-sifat itu, maka kita perlu latih diri kita. Latih tu macam mana? Kena jumpa cikgu bimbingan dan kaunseling. Kena jumpa juga dengan guru-guru supaya latihan-latihan itu dapat kita buat. Kita membantu kawan. Kita nampak kawan yang tak pergi rehat. Kita tanya, kenapa tak pergi rehat ? Rupanya kawan kita kata, sebenarnya hari ini aku tak bawa duit. Tak bawa duit. Kerana ibu bapa aku dah tak ada kerja. Dah tak ada duit nak bagi kita makan. Dah tak ada duit nak bagi kita belanja sekolah. Jadi pagi tadi dah makan sikit saja kat rumah. Itu pun dah rasa lapar lagi sekarang ni. Nampak tak? Apabila kita jumpakan kawan-kawan yang macam tu, kita cubalah cubalah untuk, kalau kita tak mampu untuk memberikan dia pinjam duit dan sebagainya, kita cuba untuk bawa kepada guru. Kita cakaplah dengan cikgu, "Cikgu, kawan saya ni tadi tak ada duit untuk makan kat kantin dan sebagainya kerana ibu bapanya susah kat rumah dan sebagainya." Jadi kita cuba bantu. Jadi kita ni menjadi kawan yang terbaik untuk kawan kita. Jadi kena adalah sifat-sifat tu, kena tanamkan ciri-ciri itu. Kalaulah tadi cikgu cerita pasal apa akhlak dan sebagainya. Kalaulah kata kawan sewaktu PDPR contohnya, sewaktu PDPR. Katakanlah kelas tak ada. Tak ada kelas. Kita pun cakap dengan kawan-kawan, "Okey, tak ada kelas. Jom kita buat kumpulan game, kita main game." Nampak, adakah kita mengajak kawan-kawan kita kepada perkara yang baik? Mungkin main game itu sebagai waktu kita rehat, okeylah. Tapi kalau katakan main game itu kita dah asal cikgu tak ada je main game, asal cikgu tak ada je main game. Bukanlah perkara main game ni semuanya negatif, tak. Tapi kalau katakan main game itu boleh membawa kepada penjanaan duit, mungkin okey. Tapi kalau main game itu boleh melekakan dan sebagainya, kan tak bagus. Lebih baik kita fokus pada belajar. Sebab dalam musim-musim PDPR ini, belajar di rumah itu adalah satu cabaran yang sangat besar. Mungkin kita tak faham sepenuhnya. Jadi dengan masa yang cikgu tak masuk ke kelas tadi, mungkin kita boleh ajak kawan-kawan kita untuk buat perkara yang lebih baik. Jadi nampak tak? Oh, rupanya kawan kita pun tengok kita. Oh, rupanya kawan kita ni, saya ni, diri kita ni boleh dijadikan kawan yang baik. Sebab bila tak ada cikgu je, dia ajak kita buat grup belajar. Tak ada pun dia ajak kita main game. Nampak, mungkin ada kawan-kawan kita yang tertarik dengan kita. Jadi para pelajar ataupun murid-murid dan juga para penonton, dalam pada kita memilih kawan ini, sebenarnya kita janganlah tersalah pilih. Apa yang cikgu nak simpulkan, apa yang cikgu nak bagi tahu adalah jangan sampai kita tersilap pilih kawan. Baik kawan kita, baiklah diri kita, insyaAllah. Baik diri kita, baik jugalah kawan kita nanti, insyaAllah. Jadi sebagai kesimpulannya, perlu pilih kawan yang betul supaya kita akan jadi orang yang terbaik, insyaAllah. Janganlah sombong, yang penting
pilih kawan terbaik untuk menjadikan diri kita juga yang terbaik. Itu sahaja murid-murid dan juga para penonton. InsyaAllah, semoga perkara yang cikgu sampaikan ini tadi akan dapat memberikan manfaat dan dapat diamalkan oleh murid-murid dan juga para penonton semua. Baik, itu sahaja daripada cikgu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan bye-bye.